Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys. Kira-kira besok bakal ada event apa ya? Nah buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, beruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Buat kalian yang nanyain kapan buff 100% inkubator 3-in-1-nya lagi, jawabannya kayaknya nggak bakal ada lagi sih guys. Karena menurut saya buff itu cuma sekali doang ya. Kecuali memang Garena itu lagi baik ya ke kita, atau lagi ada event-event tertentu mungkin bisa jadi sih dua kali buff 100% ya. Tapi kalau ini kayaknya cuma kemarin aja deh. Kayaknya besok ini gak bakal ada lagi ya guys. Mungkin buffnya itu nanti bakal di inkubator senjata ini guys, yang masih 23 hari lagi. Tapi kalau inkubator T-in-1 ini kayaknya udah gak ada buff lagi sih guys. Kalian bisa lihat di sini, saya tuh kurang satu blueprint lagi padahal ya. Dan kemarin memang beneran gak bisa dapet karena memang udah keburu abis aja guys inkubator vouchernya. Padahal kurang satu doang nih. Kalau kalian kurang berapa guys, tulis di kolom komentar. Di bocoran yang pertama kalian pasti udah tahu ya guys, kalau besok bakal ada Alok Awakening nih guys. Nah siapa dari kalian yang rindu karakter Alok nih? Karakter ini udah lama banget ditinggalin gara-gara ada karakter baru yang lebih OP skillnya ya. Padahal dulu karakter Alok ini jadi meta di Free Fire nih, sampai banyak banget bocil Alok ya. Kalian pasti tahu kan, dimana-mana pasti bocil minta gift Alok nih guys, karena saking OP nya karakter ini ya. Dan sekarang kayaknya banyak yang udah ninggalin karakter ini. Terus sama Garena akhirnya dikeluarin juga versi Awakening nya nih guys. Dan kalau skillnya tambah OP, ini pasti dipakai lagi sih guys. Nah nggak tahu nih versi Awakening nya skillnya bakal kayak mana nih guys. Yang udah jelas itu adalah auroranya ini bakal ganti ya guys, yang tadinya kayak ngeliling gitu sekarang kayaknya bakal diperbarui deh, bakal lebih keren ya guys. Dan kalian bisa lihat ini rambut Aloknya itu sekarang ada hijau-hijaunya gitu guys. Ya namanya juga Awakening ya, pasti beda dari sebelumnya, nggak mungkin kan sama aja. Kalau sama aja buat apa dikeluarin versi Awakeningnya nih guys. Nah gimana guys, kalian pengen gak nih dapetin karakter Alok terbarunya? Di bocoran yang selanjutnya kita bakal bahas soal senjata Evo terbaru selanjutnya nih guys. Nah ini dia, ada MP40 nih guys. Sebelumnya itu udah ada Predatory Cobra ya guys, dan sekarang keluar lagi nih guys. Kali ini MP40 nya lebih keren lagi guys. Dan ini bakal sama kayak yang kemarin keluar ya guys, skin M1014 itu bakal sampai di level 8 ya kalau nggak salah, 8 atau 7 guys. Dan sekarang kita belum bisa lihat ya untuk fitur-fiturnya guys, tapi penampakannya ini udah jelas banget nih guys. Gimana menurut kalian nih, keren atau enggak skin MP40 terbarunya? Kenapa Garena ngeluarin lagi skin MP40 ya? Padahal MP40 sebelumnya kan udah ada ya, yang Predatory Cobra. Kenapa enggak senjata yang lainnya? Mungkin karena ini senjata yang sering dipakai ya guys, makanya dikeluarin versi Evo Gunnya nih guys. Nah ini dia bentuk dari tokennya nih guys, token Evo MP40 2.0 nya. Terus ini juga ada batu Alok ya guys, dan juga boyah pas Agustus nih guys, bentuknya kayak gini. Terus ini boyah pas Juli juga kayak gini nih guys. Nah ini dia guys, skin Evo Gun MP40 2.0 nya itu keluar di event Faded Wheel. Tapi memang kayaknya setiap senjata Evo Gun tuh keluarnya di Faded Wheel ya, atau paling nggak di token ring nih. Jadi kalau ini kita lihat besok aja ya guys. Kayaknya ini juga editan sih guys, tapi ya meyakinkan juga sih. Saya juga yakin sih kalau MP40 nya bakal keluar di event Faded Wheel nih guys. Nah kalian udah punya MP40 Predatory Cobra atau belum nih guys? Dan kalau ini keluar, kalian kira-kira bakal ngesepin lagi atau enggak? Ya semoga aja pas kita punya banyak diamond, dan paling enggak Hoki dapat sepinan pertama nih guys. Yang selanjutnya bakal ada pet terbaru ya guys. Bentuknya tuh kayak anjing kayak gini guys. Terus untuk setelan bajunya tuh kayak gini, dia kayak detektif gitu ya guys. Dan ini beberapa skinnya nih guys. Nah untuk skillnya kita belum tahu sih guys, semoga skillnya lebih keren lagi ya guys. Di bocoran yang selanjutnya ada celana angel hijau nih guys. Gak cuma celana ya guys, di sini ada sepatu, glow wall, dan juga kayak ada jaketnya gitu ya. Terus ada maskernya juga, ini keren banget sih guys. Menurut kalian gimana nih, celana angel hijaunya keren atau enggak? Kira-kira bakal keluar di event apa nih guys? Semoga gak keluar di event Token Tower ya. Semoga aja keluarnya di event Faded Wheel atau Luck Royale nih guys. Karena kalau di event lainnya selain Faded Wheel dan Luck Royale, saya paling males dibuat ngespin. Ya kalian tahu sendirilah ya alasannya, karena memang susah banget untuk dapetinnya guys. Kalau di Faded Wheel kan kita bisa hitung berapa diamond yang kita habisin. Saya kayaknya ketinggalan nih guys, di sini ada emote dan juga skin katana ya guys.
Dan skin katanannya juga ini keren loh. Ini temanya angel gitu ya, karena ini ada sayapnya gitu guys di bagian pegangannya. Gimana guys, menurut kalian keren atau enggak nih celana angel hijaunya? Kira-kira kalau keluar besok kalian pengen dapetin atau enggak? Tulis di kolom komentar. Di bocoran yang selanjutnya guys, ini dia yang paling keren, karena Free Fire bakal kolaborasi bareng Spider-Man nih guys. Wah, jadi gak sabar ya. Item-item apa aja yang bakal keluar nih guys? Bundle ini udah pasti sih. Terus apalagi ya, semoga ada skin katana juga. Terus ya paling pengen saya dapetin bundlenya sih guys. Gimana nih, kalian penasaran gak nih dengan bundle Spider-Man-nya besok nih guys? Ini kayaknya tampilan apa ya, tampilan awal ya guys, login screen atau apanya nih, atau tampilan, ya kayaknya sih login screen ya. Bentuknya tuh kayak gini nih guys. Entah sih ini asli atau enggak, tapi kalau dilihat-lihat kayak asli gitu ya, kayak bukan gambar crop-cropan nih guys. Oke guys, jadi gitu aja ya video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day.